dengan tujuan untuk melaksanakan penertiban nama satuan, menyederhanakan sehingga nama satuan itu relatif sama polanya, demikian. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Dengan mengucapkan silakan kepada panglima satu. Dasar perubahan nama Kodim 0201 BS menjadi Kodim 0201 Medan tentunya dari petunjuk pimpinan, ya, mulai dari Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian ditindaklanjuti oleh perintah dari Panglima Kodam 1 Barisan dengan tujuan untuk melaksanakan penertiban nama satuan, menyederhanakan sehingga nama satuan itu relatif sama polanya. Dalam perubahan nama ini sebenarnya tidak terjadi struktur perubahan struktur yang signifikan, hanya perubahan nama saja. Namun demikian, dengan adanya perubahan nama ini kita semakin melaksanakan pembinaan satuan lebih maksimal, kemudian memungkinkan terjadinya proses pengembangan gelar satuan, khususnya di satuan kewilayahan, misalnya kecamatan-kecamatan yang belum punya koramil, belum ada koramilnya, nanti bisa dikembangkan lagi, bisa kita munculkan koramil sehingga untuk pelayanan atau membantu tugas-tugas pemerintah daerah dan kepolisian Republik Indonesia bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal.